bikin heboh potret kedekatan Stefan William dan Sandrina Mitchell. Sebagaimana diketahui, nama Stefan William akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh netizen di seluruh platform media sosial. Hal tersebut menyusul gosip kedekatannya dengan perempuan bule bernama Rhea Andrews usai dirinya menduda. Memang sosok aktor pria tampan ini memiliki pamor yang sudah diakui oleh netizen sejak lama. Banyak netizen yang berusaha mencari tahu mengenai kehidupan Stefan William ini, salah satunya lewat judul sinetron yang pernah ia mainkan. Dari sekian banyak judul sinetron, Tiger Boy merupakan salah satu sinetron yang dianggap berkesan oleh netizen. Pasalnya, dalam sinetron itu, Stefan William dinilai berhasil menelurkan bakat akting kepada artis cilik yang kini telah sukses. Adalah Sandrina Mitchell yang saat bermain dalam sinetron Tiger Boy masih terlihat sangat kecil dan menggemaskan. Hampir seluruh penonton setia sinetron Tanah Air tidak akan asing lagi dengan si cantik bertalenta Sandrina Mitchell. Gadis kelahiran Bandar Lampung pada 11 Januari 2007 tersebut sedang banyak diperbincangkan oleh netizen usai memerankan karakter Wulan dalam sinetron dari jendela SMP. Ia berhasil membawa piala penghargaan yang bergengsi sebagai Best Female Character saat hadir di ajang Infotainment Awards 2021. Adanya hubungan yang dekat di antara Sandrina dan Stefan lebih terlihat seolah seperti saudara sendiri, bukan hanya teman saja. Beberapa waktu lalu, netizen yang berasal dari fanbase Stefan William membagikan potret kedekatan keduanya yang sangat menggemaskan. Potret itu lalu diunggah kembali oleh sang aktor yang langsung ramai mendapat komentar dari netizen. Stefan William pun tak sungkan memberi komentar lucu yang membahas mengenai kapan potret itu diambil.